teman-teman, kembali lagi dengan Kreativo YouTube. Hari ini kita membuat mainan ketok-ketok, mainan jadul. Cara mainkannya seperti ini. Yang kita perlukan adalah botol Yakult seperti ini yang kita potong ya. Ini dipotong. Agar lebih rapi, saya akan gunakan gunting nih untuk merapikan. Lalu nantinya kita juga butuh stick es krim yang sudah dilubangi. Untuk lubanginya bisa pakai ujung dari gunting ini ya. Caranya seperti ini. Bisa dilubangi, ditekan aja sampai dia berlubang seperti ini. Dan pastikan kedua lubangnya ini sejajar ya teman-teman ya. Pastikan sejajar. Nantinya akan kita masukkan dengan tusuk sate. Kita masukkan dulu tusuk satenya. Nah seperti ini ya nantinya teman-teman ya. Selanjutnya nantinya Yakult ini, botol bekas Yakult akan kita tempel ke bagian stick es krim dengan menggunakan lem tembak. Kita proses satu persatu dulu ya teman-teman ya. Kita kasih lem tembaknya, pastikan sudah panas terlebih dahulu ya. Oke, satu sisi dulu kita ambil. Kita pasang yang sisi bawah dulu ya teman-teman ya. Seperti ini aja. Ini langsung ditekan biar dia langsung nempel ya teman-teman ya. Lalu nanti atasnya langsung kita persiapkan juga. Oke. Ini perkiraan kita pasang di sini, jadi kita tambah lem tembaknya di sini teman-teman. Nah, kalau udah kita pasang, pastikan sejajar ya teman-teman ya. Antara atas dan juga bawah. Caranya biar pas sejajar, kita masukkan lagi untuk tusuk satenya ini. Kita masukkan dan pastikan semuanya sejajar teman-teman. Segini ya, segini udah sejajar. Nah, udah sejajar. Kita pastikan ya, ini pastikan harus benar-benar lengket. Kalau sudah, tusuk satenya kita akan masukkan seperti ini teman-teman. Supaya dia tidak naik turun, maka kita akan kasih jarak di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini batas bawahnya kita kasih. Ini bisa ditunggu sampai kering terlebih dahulu. Lalu jangan lupa kita kasih untuk batas atasnya teman-teman. Oke, kita biarkan kering terlebih dahulu. Baik, jika sudah kita persiapkan untuk karetnya lagi. Sekali lagi ya, kita buat dua kali ini aja. Kita persiapkan stick es krim. Ini sesuaikan aja dengan panjang dari mainan kita. Tinggal kita masukkan ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, udah jadi teman-teman.